justisi ini kan kemarin dari peraturan bupati sudah ada, sudah disosialisasikan. Nah ini apa sih dari kemarin disosialisasikan ini penegakannya begitu. Tetapi ya kembali lagi dalam perpu itu ada sanksi. Yang pertama sanksi sosial, sanksi apa kerja sosial, yang kedua sanksi administrasi. Tetapi kita tidak mengejar sanksinya itu, yang paling utama adalah pembelajaran pada masyarakat. Jadi sama di kegiatan dari Satgas Justisi ini ya, walaupun kita penegakan tetapi tetap kita mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Kalau mungkin ada yang belum pakai masker, kenapa tidak pakai masker, kita tanya dulu. Ya, kenapa tidak pakai masker, tahu nggak kalau ini berbahaya. Kalau memang nanti berulang lagi ya terpaksa kita berikan sanksi administrasi maupun kerja sosial, ya kita laksanakan. Tapi tetap kita mengedepankan edukasi sehingga masyarakat ini paham, masyarakat ini sadar. Itu yang paling utama yang kita kerjakan ini bersama Kapolres.